Kenapa Allah kahwinkan kita dengan pasangan kita? Supaya kita bawa dia kenal Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kepilih siapa anak kita? Tak. Allah yang takdirkan anak tu jadi anak kita. Amanah Allah, bukan kita punya, Allah punya. Dia bagi pinjam supaya kita bimbing dia. Tapi ramai orang terlupa ingat isteri anak dia, suami dia, dia punya. Jadi dia pun marah-marah. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia mengamuk. Dia pun sakit jiwa, dia pun marah. Pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita milik Allah SWT. Jangan pernah lupa tu. Dia milik Allah, bila-bila masa Allah beri, bila masa Allah boleh ambil. Soalannya ialah yang pada kita yang disoal, bagaimana kita dakwah pasangan kita kenal Allah ke tak? Hidup cara Nabi SAW ataupun tidak? Kita berkahwinkan Allah. InsyaAllah tak payah tunggu esok. Tak payah tunggu pasangan berubah. Sekarang dalam majlis ni kita dah bahagia. Bila kita betulkan tujuan kita berkeluarga, kita akan bahagia. Bukan esok, bukan lusa, bukan tahun depan. Sekarang dah rasa bahagia. Kita lelaki, kita ketua kepada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun al-ra'iyyati. Bukan begitu? Betul kan Ustaz? Saya pun tiba-tiba teringat tu betul salah. Nanti check lah. Setiap pada kita pengembala ketua, kita akan ditanya atas siapa yang kita gembalakan. Kita punya orang bawahan kita, ahli keluarga kita, Allah akan tanya. Nabi SAW balik rumah sambil pegang tangan Hasan Hussein. Ni manusia yang siang malam menangis untuk kita semua. Balik rumah pegang tangan keluarga. Dia nak tinggalkan satu contoh, hadis Suhaib Ahmad. Sampai kat rumah Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak peha kanan. Nabi SAW cium Hasan radhiyallahu anhu. Nabi letak Hussein peha kiri. Nabi SAW cium Hussein radhiyallahu anhu. Tangan kanan Nabi SAW peluk Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW cium Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah. Nabi SAW cium Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayangkan keluarga saya. Ya Allah, sayangi mereka dan sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Untuk tu tuan-puan, keluarga kita, okay, jangan berkasar. Jangan numpat jam balik rumah nak marah. Tempat lain semua kita baik-baik. Kita dakwah orang dengan kasih sayang. Tapi kadang-kadang dengan keluarga kita jadi kasar. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Sebab apa marah? Sebab kita ingat kita seseorang yang patut dihormati dan didengari. Kita bukan siapa-siapa. Orang tak perlu hormat kita. Tak perlu siapa-siapa nak hormat kita. Kita milik Allah. Allah punya. Kita cuma berjuang dalam keluarga kita. Yang letakkan perasaan hormat pada keluarga tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang letakkan Allah. Dan kita tak perlukan penghormatan tu. Orang nak hormat ke, orang tak nak hormat ke, kita akan berdakwah dan berkasih sayang, berjuang macam Nabi SAW. Orang nak hormat ke, orang nak sayang kita ke, tak nak sayang ke, orang nak keji kita, satu dunia pun nak keji kita, dunia ni akan sesa macam roda. Ada masa orang muliakan kita, satu masa orang akan hina kita. Dia sibuk pusing-pusing. Ketentuan Allah pasti berjalan. Tapi soalnya hati kita berubah ke tidak? Hati kita berubah ke tidak? Tujuan hidup kita hanya untuk redha Allah SWT. Jadi,